Oke guys, apa Nyil? Kami kali ini mau mukbang di tapung, mau mukbang pisang rebus ya guys, yang akan kita rebus di pinggir sungai bersama si Unyil. Mana si Unyil? Nyil? Ya enggak? Kok kesetrum? Nah dia lagi kesetrum nih guys, entah kenapa dia kesetrum, lihat lah mukanya nih. Kayak enggak dikasih makan, Nyil? Nyil, Nyil, hah, kesetrum ini, Nyil. Oke guys, jangan lewatkan keseruan kita di pinggir tapung ya guys. Tetap dukung, like dan komen. See you. Hai. Halo guys, kali ini kita akan apa namanya ya, ngonten masak pisang di pinggir sungai ya. Api sudah kita besarkan tuh ya guys. Sekarang kita ngambil pisangnya, kita rebus dulu. Panci udah dibawa kan guys, pisang mentahnya ini. Cuci dulu guys di air biar apa getahnya itu hilang. Ini dia guys, bisa mentahnya guys. Lalu kita cuci ya guys di air. Ya enggak Nyil? Iya. Ini guys. Guys, kita cuci biar getahnya hilang ya guys. Ini enggak nih. Airnya kita aja kita kasih guys. Oke nih. Nah ini udah kita cuci bersih ya guys. Sekarang mau kita rebus dia ke api. Oke guys, see you. Oke guys, sekarang kita menuju ke kobaran api bersama si Unyil. Ini si Unyil lah. Dia lagi stres nih guys. Apa yang dipikirkannya nggak tahu. Entah kekasih hatinya, apaan nggak tahu. Nah ini guys, kobaran api kami guys. Ah, ini kan. Kami siapkan nih guys. Barang api kami nih. Barang api si Unyil. Ya enggak Nyil? Iya. Enggak. Iya atau enggak? Nah guys, kebaran api kami guys. Mulai guys, kebaran api kami guys. Si Unyil tadi yang besar ini. Ya gak Nyil? Masaknya kita pakai ini aja guys, oh, nggak bisa pakai tutup deh guys, jadi harus buka tutupnya. Alat tukang masak desa nih guys, chef desa. Mau gue dimasak di hari ini nih, di air panas mau nggak? Kita masak kok sama-sama. Enak nih guys, makanan pisang direbus lagi dicolek sama cabai rawit.
pinggir sungai kan guys. Suasananya udah pas itu lah guys. Ya enggak nyel, pas enggak suasana ini. Lo kok mau direbus? Biar rebus ada sunyel ini guys. Rebus dia enggak? Kipas lah nyel, nah. Kipas kan. Kipas lah. Kipas ini monyet. Kipas. Cuacanya juga guys, enggak pala panas-panas sekali. Jadi mantap lah kan mati suasana tapung. Ya enggak nyel. Ayo Bapak. Strum. Oh, direbus kok ya? Mau direbus? Enggak. Enggak mau. Enggak mau kok direbus. Dia enggak mau direbus, guys. Enggak mau direbus. Enggak usah, kan enggak mau. Guys, pisang rebus guys, pisang rebus ala pinggir tapung bersama si unyil. Oke guys, kita sembari menunggu pisang rebusnya masak. Nah, pisang rebusnya masak. Pisang rebus masak bersama si unyil. Nah, ini unyil mau ke makan nanti nggak? Kita nikmati suasana pinggir sungai tapung ini guys. Thanks unyil. Yang kita kan guys di belakang jembatan kan ini sunyil, ini repot badai juga guys, ini jalan kita untuk ngevlog terus. Oke guys, ini sunyil kan? Ada yang mau manggang sunyil atau ada yang mau rebus sunyil di api? Nah, rebus dia, rebus sunyil. Oke guys, kita masih menunggu pisangnya masak. Pisang masak guys. Nanti kalau udah mateng guys, enak deh guys, dicolek sama apa namanya, dicolek pakai cabai rawit. Wah, suasana pinggir tapung guys, makan-makan kayak gini mantuk kan guys. Kayak apalagi sunyil nih. Sunyil. Ada sunyil kan? Nah. Matanya lilipan asap guys. Nah, tidur. Tidurnya konyil. Monyet. Woi monyet. Mirip enggak kami guys? Enggak lah kan. Enggak mirip kan? Nyil, mirip kita enggak nyil. Mana mirip? Ada mirip. Enggaknya. Guys, pisang rebus kami guys. Oke guys, setelah sekian lama kita menunggu, akhirnya pisang kita udah mulai masak ya guys. Ini udah bisa kita nikmati guys. Mari sama-sama kita nikmati pisang kita guys. Gila guys, udah masak asinnya guys. Kita akan mau mencolek pakai cabai guys. Oke guys, kita akan menikmati pisang rebus kita deh guys. Kamu mau enggak nyil? Kamu mau nyil?
Inilah hasil pisang rebus kita tadi, guys, ha? Yang udah kita rebus tadi. Kita akan matinya, guys. Habis ini kayaknya udah mau dingin, guys. Mau ya? Jerman ini, guys. Kita coba diambil, guys. Tapi guys, si Unyil dia doyan kali semua makanan. Inilah, guys, ala kadar pisang rebus tadi, guys. Komen, guys, kita ngontin apa lagi, apa rebus dan pepaya. Udah sih itu bongak, udah. Rotan ini, guys, kadar cabe orang desa, guys. Ini lari deh, guys. Sekian video dari kita. Jangan lupa ikuti terus keseruan kita bersama si Unyil, guys. See you next time.